Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan selamat datang di kota Nabi, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat turunnya wahyu, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan, tempat yang menjadi tempat kembalinya iman, tempat yang merupakan pertemuan antara kaum Muhajirin dan Ansar, yang merupakan kota yang pertama kali bagi kaum muslimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan sehingga kita bisa sampai di kota Nabi ini, kota yang mempunyai banyak keutamaan, ya. Di antara keutamaan dari kota Madinah ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kota Madinah adalah merupakan tempat kembalinya iman. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizu al-hayatu ila juhriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah ini menjelang hari kiamat, ya, pada menjelang hari kiamat, di mana keimanan akan kembali ke kota ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innal imana la ya'rizu ilal Madinah, iman tersebut akan kembali ke kota Madinah ini, kama ta'rizul hayatu ila juhriha, sebagaimana ya seekor ular itu kembali ke sarangnya, ya. Jadi ini adalah merupakan tempat kembalinya iman pada akhir zaman nanti, ketika manusia-manusia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa dari orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berada di kota Madinah ini, ya. Kemudian di antara keutamaan dari kota Madinah ini, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kota Madinah ini adalah merupakan kota yang tidak akan dimasukkan oleh Dajjal, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, la yadkhulu al-Madinata ta'un wa la Dajjal. Tidak akan masuk ke kota Madinah ini penyakit ta'un, ya. Suatu penyakit menular yang bisa mematikan banyak orang, ya. Tidak akan masuk, ya, ke kota Madinah ini penyakit ta'un Dajjal ini tidak akan bisa masuk ke kota Madinah ini, karena di setiap penjuru dari kota Madinah ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sana malaikat yang menjaga kota Madinah ini dari Dajjal, ya. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama kita mengatakan bahwasanya salah satu, ya, hal yang bisa kita berlindung dari fitnah Dajjal nanti di akhir zaman adalah dengan kita datang ke kota Madinah ini, karena kota Madinah ini adalah merupakan kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kota Madinah ini juga, ya, terdapat suatu masjid yang sangat mulia, ya, yang mana apabila seorang tersebut sholat di dalamnya, maka itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat-tempat yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul rajul fi masjidin hadza afdalu min 1000 salatin fi masiwahu illal haram. Sholat seseorang di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram, ya.
yang alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah merasakan bagaimana manisnya kita beribadah di tanah suci haram, di Masjidil Haram yang keutamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut 100.000 kali lipat ya. Yang sekarang ini sekarang kita akan mencicipi bagaimana manisnya kita beribadah di Masjid Nabawi yang pahalanya tersebut 1.000 kali lipat daripada tempat-tempat yang lainnya. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwasanya Masjid An-Nabawi tidak sama dengan Masjidil Haram ya. Masjid Nabawi pahalanya tersebut hanya berlaku di masjid saja. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya keutamaan 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi ini itu tidak sama dengan yang ada di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram berlaku apa di tanah haram secara keseluruhan termasuk hotel transit kita. Akan tetapi untuk di Masjid Nabawi itu tidak berlaku kecuali di area masjid saja. Di masjid yang telah dipagar-pagari ya. Adapun kalau di hotel itu tidak masuk 1.000 kali lipat dari keutamaannya ya. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di depan kita sudah terlihat ya pemandangan gunung yang sangat indah ya. Nah, kelihatan ini suruh naikin ke atas supirnya tuh. Iya. Di depan kita itu terlihat pemandangan gunung yang sangat tinggi. Ya, di depan kita sudah terlihat pemandangan gunung yang indah. Gunung apa kira-kira ini? Gunung Uhud. Gunung yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ya. Gunung ini adalah gunung yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kami pun Rasulullah alaihi wasallam dan para sahabatnya mencintai gunung ini, yang insya Allah nanti kita akan ada tour untuk berkunjung ke Gunung Uhud ini, dan insya Allah nanti kita akan jelaskan bagaimana terjadinya perang Uhud, tragedi dari perang Uhud, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peperangan Uhud nantinya ya. Ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan menuju ke hotel kita ya. Jadi insya Allah sekarang ini kita akan menuju ke hotel kita. Jadi kita sampai di sana, mau makan dulu apa mau salat dulu nih? Hah? Salat dulu aja. Iya, kita langsung taruh barang ya, mungkin taruh di mana gitu, taruh koper-koper, nanti langsung kita ambil wudhu ya, kalau bisa di hotel, kalau tidak bisa nanti kita di Masjid Nabawi saja, itu banyak tempat wudunya. Nah, jadi kita nanti langsung sholat untuk maghrib dan isya ya. Jadi sholat maghrib dan isya ya. Akan tetapi karena saya sudah mukim di kota Madinah ini, jadi tidak di Qasar ya, dan jadi tidak di Qasar ya. Jadi jamaah ya, perlu diperhatikan. Emang nggak ada kosong ya, maghrib juga nggak ada kosong. 3 rakaat jadi 1,5 nggak bisa ya. Jadi tetap kita salat maghrib ya, 3 rakaat ya. Kemudian kalau bisa nanti ada yang menjadi imam ya untuk salat isanya ya, menggantikan saya ya, karena saya tidak berlaku lagi hukum safar di sini, tidak lagi untuk mengkosor sholat ya. Jadi diharapkan kepada jamaah kalau bisa nanti ada yang menggantikan saya. Kalau tidak ada yang menggantikan, tetap saya imamkan. Jadi tapi tidak dikosor, sholatnya akan dijamak ya, dengan jamak takdim ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita insya Allah akan menuju ke hotel kita. Nah, sebelah kanan kita ini Gunung Uhud dari dekat ya, Gunung Uhud dari dekat ya, sebelah kanan kita ini. Ya, sekarang lagi ada proyek pembangunan di Gunung Uhud ini.
yang konon katanya saya dengar-dengar itu ada proyek untuk membuat kereta gantung ya di Gunung Kebun ini. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke hotel kita. Hotel kita ini adalah Dallah Thayyibah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk bisa apa namanya menjalankan agenda-agenda kita, acara-acara kita selama di Masjid Nabawi ini. Ya, yang kita berharap semoga semuanya diberikan kelancaran, tidak ada halangan, tidak ada rintangan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi kita akan sampai langsung sholat ya, sampai langsung sholat. Setelah sholat nanti kita langsung ke tempat makan atau mau dibagikan kunci dulu ya? Kunci. Kalau kunci sudah siap, bagi kunci aja dulu kita. Ya kalau kunci sudah siap mungkin kita bagikan kunci. Ya, tapi kalau bisa jangan masuk kamar dulu ya. Kalau bisa kecuali ibu-ibu yang memang mau sholatnya di kamar ya. Kalau bisa yang bapak-bapak ya, itu sholat langsung ke Masjid Nabawi ya, langsung ke Masjid Nabawi untuk mengenal area dari Masjid Nabawi ya, agar tidak tersesat. Dan insya Allah saya jamin tidak tersesat, karena memang Masjid Nabawi ini tidak seperti Masjidil Haram ya. Kalau Masjidil Haram saja Masya Allah jamaah sudah banyak yang tahu jalannya ya. Insya Allah di Masjid Nabawi ini sangat mudah dan suasananya tidak seperti Masjidil Haram yang memang krodit ya, yang memang banyak manusia. Tapi untuk di Masjid Nabawi insya Allah semuanya insya Allah saya yakin akan berjalan lancar, tidak ada yang tersesat ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan menuju ke hotel kita Dallah Thayyibah. Barakallahu.